Itu dia yang bikin ya, Bang ya? Ini pangker yang bikin. Ini apa pusal lu nih? Oh, ada di tangan si, ada tangan tangannya tongnya itu atau pencap jarinya berarti ya. Iya. Baik. Saya memang kebanyakan akte-akte yang saya tanda tanganin itu adalah akte-akte yang kedua ketiga gitu, bukan dari pemilik asal gitu ya. Artinya kalau untuk pemilik asal sendiri saya kurang begitu tahu gitu ya. Yang saya tahu itu ya itu akte dari tangan kedua ketiga. Berarti selama Bapak mentandatangani itu secara hukum sah ya Pak, itu resmi ya? Iya, kalau saya melihat akte asli ada, artinya kita pun sebagai saksi karena ini ya kita saksikan gitu ya. Berupa mungkin cap jempol kala itu juga ada Pak dari tangan pertama? Iya, kalau itu saya udah lupa nih ya. Yang penting akte dari tangan pertama ke tangan kedua itu, itu ada. Ada ya. Tapi kalau secara prosedural gitu Pak, untuk bisa menerbitkan akte itu tentu ada persetujuan dari pihak pertama dong Pak? Betul. Nah, tidak secara pasti ada. Betul. Cap jempol dari si. Ada. Oke. Itu Pak, kalau dari kasus seperti itu udah mulai melakukan penjualan itu, transaksi itu sejak tahun berapa tuh Pak, penjualan tanah? Maksud saya kurang tahu. Kurang tahu ya? Kurang tahu posisi ya. Oke. Berarti pada intinya itu Bapak menyetujui dari lebih sering dari pihak kedua dan pihak ketiga itu. Betul, saya dari kebanyakan dari pihak kedua yang dilanjutkan ke pihak ketiga atau Muli dan lain-lainnya. Tapi yang saya ingat baru Muli aja sih. Kalau yang lain-lain saya belum lihat aktenya. Belum lihat saya. Kalau dari Bapak sendiri Pak, pernah lihat nggak sih Pak si apa cap jarinya Pak Tong? Iya mungkin ada ya, ada di dalam akte yang terdahulu. Kalau seandainya nggak ada tanda tangan dari Pak Tong ya, mungkin aja akte itu nggak akan jadi. Nggak akan jadi. Iya. Ya, artinya yang kedua tadi kan, iya. Akte yang kedua tadi nggak akan jadi. Secara prosedural betul. Begitu ya iya, Pak. Iya betul. Kalau nggak ada persetujuan dari yang pertama nih nggak akan. Nggak akan jadi akte-akte yang tadi. Iya. Bukan.